Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi wa sanal kalami kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Hadirin jamaah, para pemirsa Pudapi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam yang begitu indah. Dan ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian di atas muka bumi. Jangan habisi waktu dengan hidup dalam keadaan yang pesimis. Jangan habisi waktu Anda dengan hidup bersedih dan menyedihkan hal yang Anda tidak penting padanya. Banyak manusia ini memikirkan sesuatu yang tidak selayaknya dia pikirkan. Dia memikirkan hari nanti, dia memikirkan begini, begitu. Yang mana dengan pemikiran-pemikiran tersebut membuat hatinya gundah gulana, membuat hatinya sedih. Anda tidak sendirian di atas muka bumi. Jangan terlalu pede. Allah yudabbiru samawati wal ard. Allah yang mengatur langit dan bumi. Allah yang zilu minas sama'i ma'an. Allah yang menurunkan air dari atas langit. Berapa luas langit kita. Dan berapa banyak manusia di atas muka bumi. Semuanya Allah kasih rezeki. Anda terlalu pede. Kita terlalu percaya diri. Dan kita menganggap bahwa kitalah satu-satunya makhluk di atas muka bumi. Coba lihat. Di balik gunung sana. Berapa banyak makhluk. Berapa banyak binatang. Berapa banyak manusia. Allah janjikan semuanya kebaikan. Wa ma min dabbati fil ardi illa Allahi rizqaha. Tidak ada segala sesuatu yang melata hidup di atas muka bumi ini kecuali Allah berikan kepada mereka rezeki. Jangan dibiasakan hidup menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, tidak boleh. Hadirin pemirsa Pudapi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah suatu hal. Kalau Anda merasa berat dengan sesuatu, bagi Allah tidak. Kalau Anda merasa susah dengan sesuatu, bagi Allah tidak. Mungkin Anda merasa saking banyaknya dosa sehingga berat untuk bertobat atau Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-hambanya. Kita tidak diminta untuk putus asa. Jangan berputus asa. La ta'asu min rahillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Terus berusaha, terus menuntut ilmu, terus belajar supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana kita dan apa yang diberikan kepada kita. Ilmu mendatangkan ketenangan dan keimanan mendatangkan kebahagiaan. Para ulama rahimallahu taala anhum dahulu kala mengatakan, "Lau ya'lamul muluku abna'uhu laqatalu fina. Laqatalu ma fina." Kalau seandainya para raja-raja zaman dahulu kala dan anak-anaknya, pangeran-pangerannya mengetahui kebahagiaan kita dengan ilmu yang kita miliki, tentu mereka akan memerangi kita bisuyufihim dengan senjata-senjata mereka. Hidup ini indah. Hidup ini indah, jangan Anda nistakan, jangan Anda buat hina dengan membuat diri sendiri menjadi sempit dengan segala sesuatu. Hidup ini indah, jangan habiskan waktu untuk memikirkan sesuatu sehingga Anda meninggalkan segala sesuatu lainnya. Ketahuilah suatu hal. Anda bahagia dan Anda bersedih, waktu tidak akan berputar dan waktu tidak akan berhenti. Maka manfaatkanlah sisa waktu ini dengan kebahagiaan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasakan nikmat di dalam beribadah. Para sahabat radhiyallahu anhum dahulu kala, mereka adalah orang-orang yang menikmati ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka berkata kepada Bilal. Ya Bilal, adzin, wahai Bilal, azanlah. Arihna bis-salat. Kami istirahat, kami nikmat. Kami bahagia dengan salat yang kami kerjakan. Masya Allah, ibadah mendatangkan suatu kebahagiaan. Kalau Anda merasa dunia ini sempit dan kalau Anda merasakan bahwa Anda sedang dalam keadaan putus asa dan kalau Anda lagi bersedih dan kalau Anda sedang dalam keadaan
gundah gulana yang tidak jelas, ketahuilah bumi Allah luas dan ketahuilah ibadah kita kurang. Maka mudah-mudahan dengan ibadah tersebut, dengan ibadah yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita senang dan menjadi hamba-hamba yang berbahagia. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.